Tapi ada setengah orang dia kata dia tak soleh, terpulang lah. Dia punya bacaan dia, buku dia kata tak soleh. Kita, buku-buku kita semua, ulama kita kata soleh. Okey je. Terpulang lah, tak ada masalah. Sebab benda tu pegangan masing-masing kan. Mengenai dengan Ustaz Don Daniel yang direhatkan daripada RTM bersiaran untuk Salam Baitullah, komen daripada YB. Ya, saya difahamkan ini susulan daripada keputusan Ketua Pengarah Penyiaran. Beliau ada, saya ada lihat capan beliau di laman X pagi tadi. Saya ini adalah keputusan, saya berpandangan ini adalah keputusan Ketua Pengarah Penyiaran. Dan memang dari semasa ke semasa host bagi apa-apa acara ataupun program memang ada diaktifkan ataupun direhatkan. Jadi saya tidak lihat ini sebagai satu perkara yang terlalu ganjil, dan mungkin nanti kita akan bincangkan apakah isunya dan cari apakah mungkin langkah-langkah berikutnya.